Guys, tolong guys. Tolong, tolong. Sarang laba-laba. Guys, sarang laba-laba, guys. Tolong. Ini gara-gara aku lama gak nge-vlog, YouTube aku jadi sarang laba-laba. Akhirnya aku berhasil keluar dan aku kembali, guys. Terlalu sedih ya? Terlalu aneh ya? Terlalu aneh ya, guys ya? Kayaknya terlalu aneh deh, guys. Hai guys, apa kabar semuanya? Aduh, rambut aku ntar aku benerin dulu deh. Jadi hancur, guys. Apa kabar kalian semuanya? Aduh, udah lama nih kita gak nge-vlog lagi ya, guys ya. Aduh, kangen banget sama kalian udah pasti. Padahal setiap hari aku juga bikin story sih. Karena bingung juga mau bikin vlog apa. Aku mau jujur aja ya, aku bingung tahu mau bikin vlog apa dari kemarin. Dan terus kemarin kan yang abis terakhir itu kan yang maraton. Terus pas pulang dari, apa namanya, pulang dari Amerika, itu banyak kerjaan juga. Jadi aku ngelarin kerjaan-kerjaan yang terbengkalai. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai pada selesai juga. Dan ya, akhirnya hari ini kita bisa nge-vlog. Yeay. Yuk, sekarang kita ke bawah. Hello, ada orang. Pada kemana nih? Males banget masuk ke kamar hantu ini. Assalamualaikum. Hey you, hey you, udah siap? Udah siap? Nyoblos. Nyoblos? Siap. Cukup segitu aja. Siap ke tentara sih harusnya. Ya begitu. Siap-siap malah kagak mau keluar. Udah siap-siap kagak mau keluar. Kita kagetin aja. Malu banget. Makan jangan pada curung aku ngevlog sama dia deh, males. Bikin sakit hati. Aku ingin dia memiliki perasaan. Udah. Jelas, gak jelas. Mending kita ke bawah. Dila. Your brother is aneh. Yang nomor satu. Kamu udah siap? Yuk, Dila, yuk. Aduh, capek aku. Woi, ayo woi. Ayo woi, ayo dari jam 7 Bapak nungguin tau enggak? Lah, keburu tutup tau enggak? Keburu bubar jam 1 doang ginian.
Sampai jam 12 ya. Sampai jam 1. Sampai jam 12. Makanya cepetan dari jam 7 Bapak nunggu di sini. Lah, yang nyuruh nunggu dari jam 7 siapa? Kan enggak ada. Kan jam 9 kalau jalan. Ya udah. Ya udah ayo jam 9 ini jam 9. Ma. Ayo. Bentar. Ah, ngapain? Minum obat dulu. Apa sih obat apa sih? Obat apa? Darah tinggi. Ya. Sama obat gula. Ya. Kasihan si Ida udah minum obat. Ha, lama dah, lama banget. Dila! Papa udah jam 7 nunggu sini. Dila, Pak anaknya, Pak. Dila! Sampai paginya benar aja. Dila. Dia manggil benar aja Dila gitu. Dila. Ada baru hujan lagi. Takut enggak sama rakyat yang mau? Aku pencet loh. Iya, aku pencet nyala. Nih nyala loh. Merah. Nah, itu TPS tuh, guys. Tapi aku bukan yang di situ, harusnya aku yang di situ ya, guys. Bukan, kita 32. Iya, tahu. Hah? Itu TPS. Iya, Ibu, hati-hati. Bisa gitu ya, depan rumah ya? Iya, waduh. Sekarang kita lagi mau jalan ke TPS. TPS-nya lurus, terus habis itu sebelah kiri. Dekat rumah bocil-bocil, guys, TPS aku. Ih, nomor berapa lu? Tertawa aja. Oh, nomor berapa lu? Kepo nih, kepo. Papa, apa pilih nomor berapa sih? Pilih nomor berapa sih? Itu rahasia, kamu tahu. Pilih nomor berapa sih? Rahasia, ya? Pilih nomor berapa sih? Rahasia. Rahasia itu gak boleh dibilangin. Orang setiap tahun, kita sekeluarga alhamdulillahnya kagak ada yang pernah beda. Waktu itu papa pernah sih ya sekali ya? Pernah sekali ya papa ya? Papa pernah beda sekali. Nah ini nih. Iya, halo. Iya, Pak. Dulu kan di sini enggak sih? Iya, dulu di sini juga kita kan. Tapi di sono belok ke kiri lagi. Oh, ini udah ya tempatnya di sini ya? Nyesel banget pas jalan. Nah, nih tuh TPS 32 kita, guys. Apa itu darah merah? Entah, udah. Nyoblos enggak lu pada nyoblosnya? Ah, nyoblos nomor 4. Lah. Nyoblos nomor 4. Rizky Arianto. Lu mau jadi caleg sih? Iya. Lu jadi presiden? Iya, saya presiden habis capres. saya habis cawapres. Lu iya, apa visi dan misi lu apa kalau lu jadi presiden? Nih, apa namanya? 2 juta buat top up PP, terus ini 1 juta buat makan-makan, dah itu doang. Aku duluan. Wih, sekarang Dila tuh. Lu gak boleh. Aku udah papa, kakak, papa, mama sama Dila nih. Wih, cantik guys. Nomor berapa guys? Nah ini Dila baru kelar. Tadi dia sambil ambil MUA guys. Jadi yang ini semua orang-orang yang ada di sini di backupin dulu sama Dila, makanya agak lama. Dila itu Dewa. Suaranya jangan. Ini buat teman-teman Dila. Pas. Dah. Bye. Oke, pada main dia, guys. Kemana aja lu baru bangun ya? Baru mandi, Bang. Oh, baru mandi no pada di sana. Ya udah gua pulang dulu, pis. Ya. Dah. Ibu, pulang dulu ya. Ah, jajan onde-onde dia. Sang molen. Assalamualaikum. Yilip. Weh, nyoblos guys. Klingking mah, klingking. Yes. Cuman aku tahan kanan. Orang pada tahan kiri ya? Tahan kiri lah. Aku udah lama gak nge-vlog sampai kayak kok nge-vlog happy banget ya guys. Laper guys. Pak gak ada makanan?
adanya makanan apa? Dia maunya makanan apa? Tanya mau makan apa? Adil nggak mau ngerepotin kalau ada makanan lu makan. Ada mau makan apa, Adil? Apa-apa adanya apa? Ada sayur, ada nasi. Sayur apa? Sayur apa ya? Bohong. 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 Dia mau kepret kita dari lu guys, ada makanan apa? Masalahnya pada kagak masuk hari ini, pada nyoblos guys. Bingung juga ya, buka kulkas atau freezer kagak ngerti juga walaupun ada kayak gini-ginian nih. Nih, noh. Terus ini mau diapain ini? Gak mungkin langsung dimakan. Siapa itu? Ada Mbak Ina. Mbak Ina gak nyoblos? Udah dong. Mana? Oh, udah nyoblos. Bik. Masih mandi? Iya. Emang dia bau sampai mandi? Astagfirullah, lu anak apa ini ya anak ya? Masih mandi. Gak mau, lu udah mandi. Nasi mandi namanya, masih iya, mandi. Iya. Nasi Arab nama mandi, nasi mandi. Iya, masa makan nasi ambil mandi? Kenapa sih cemberut mulu? Hei. Kenapa sih kamu tuh cemberut mulu? Udah guys, mau ke atas dulu. Kita tuh hari ini hari tenang, hari damai, ya kan? Jadi hari ini kita harus santai, harus chill aja gitu. Jangan bikin rusuh. Assalamualaikum. Ya ampun. Udah siapa-siapa? By the way guys, kemarin aku habis periksa kaki aku lagi nih. Aku habis MRI, aduh. Tapi, nah ini hasilnya udah keluar. Aku mau tanya Kak Islam deh. Kalian mau gak lihat Kak Islam ngomong? Nih, ya. Gak mungkin kan dia, kalau kita tanya kayak gini dia gak mau jawab. Kalau gak mau jawab, gue bilangin. Kepala Kesehatan Indonesia. Assalamualaikum. Sus, kalau mau ambil nomor antrian dokter sebelah situ ya. Oh iya, makasih. Si dok, ini hasil MRI saya kemarin yang kaki saya sakit. Saya nggak kenapa-napa kan dok? Dok, saya nggak kenapa-napa kan dok? Dok, saya nggak kenapa-napa kan dok? Gimana bacanya? Saya butuh jawaban sekarang. Saya butuh jawaban. Ini sih ini aja kayaknya radang ya, Dil. Radang. Hah? Kamu ya? Kamu seringan minum es kamu? Bukan, karena jatuh trauma. Jadi radang atau trauma dia? Radang karena trauma. Sama ada cairannya dikit tuh di sendi. Hah? Cairan apa kak? Ada cairannya di sendi. Terus? Itu biasanya karena radang tuh, jadi istirahatin dulu aja. Istirahatin? Sama fisioterapi. Istirahatinnya gimana? Aku masih jangan, kamar aja gitu. Jangan kerja dulu. Serius? Harus istirahat? Ya harus istirahatin dulu, jangan olahraga berat-berat dulu kakinya, jangan dipakai dulu. Harus kayak baring di kasur aja gitu gak? Enggak. Kayaknya udah sih ya. Vlognya kayak cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Karena aku mau ngedit. Terus mau langsung upload biar nanti gak kesiangan. Ini kan masih jam berapa nih? Tuh, masih jam 10. Setengah 11 sampai 10. Ini 10 lewat lah. Oke, okay? See you.